Halo teman-teman semua, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel CF Pro by An Videograph. Dan di video kali ini saya kembali mendapatkan produk dari Indek Official Shop. Ini adalah gimbal stabilizer. Kita akan lihat seperti apa spesifikasinya dan nanti kita akan mencobanya. Dan sebelumnya kita akan unboxing terlebih dahulu seperti apa isinya. Oke, kita langsung unboxing. Oke teman-teman, dan inilah gimbal dari Indek. Ini adalah Indek Stabilizator AI M1 Pro. Dalam satu paket pembelian ini kita akan mendapatkan yang pertama adalah buku panduannya, kemudian ada kabel untuk casnya, ini yang type C ya, dan yang pasti ini adalah gimbalnya seperti ini. Indek M1 Pro ini single axis ya, dan untuk harganya adalah 600 ribuan. Nanti kamu bisa cek link pembeliannya di deskripsi. Oke, kita ke spesifikasi produknya. Ini namanya adalah Stabilizator AI M1 Pro. Untuk spesifikasi produknya adalah untuk ukuran lipatnya adalah 18 cm, ukuran terbukanya nanti adalah 88 cm. Berat produknya 280 gram, bahannya terbuat dari PC dan ABS. Kemudian untuk waktu pengisian untuk pengecasannya adalah 3 jam, dan baterai ini bisa bertahan untuk mode gimbalnya adalah 6-7 jam. Kemudian untuk mode pelacakan AI nya ini sampai dengan 3,5 jam. Untuk cara pemakaian gimbal ini juga cukup gampang. Yang pertama kita buka dulu gimbalnya seperti ini, jangan lupa untuk dikencengin lagi. Dan untuk ujung kepalanya ini kita putar 180 derajat hingga nanti sejajar dengan Bluetooth remote-nya seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk membuka lock-nya di sini. Nah, nanti untuk pemasangan smartphone-nya kita usahakan untuk posisi kamera ini sejajar dengan posisi ini adalah sensor AI nya dan juga nanti apa untuk menyalakan gimbal ini di sebelah sini. Kita tinggal pencet tekan lama, nanti akan nyala sendiri di sebelah sini. Pencet satu kali itu nanti untuk merubah mau yang horizontal ataupun yang vertikal. Dan gimbal ini juga bisa dipanjangin menjadi tongsis ya. Dan ini hasilnya, saya cuma pakai handphone Redmi saja. Jadi karena ini adalah gimbal single axis, jadi tentunya beda dengan yang 3 axis. Jadi kita juga perlu memperhatikan cara jalan kita agar nanti hasilnya cukup stabil. Indek M1 Pro ini bisa juga digunakan untuk membuat video rotasi. Kita bisa gunakan remote control, klik yang sebelah kanan sini satu kali, ini untuk membuat rotasi 200 derajat. Kemudian jika kita tekan 2 kali di tombol sebelah kanan ini, kita akan membuat rotasi 2 kali 200 derajat. Dan yang paling keren dari Indek M1 Pro ini ada fitur AI nya yang follow object, jadi nanti bisa ngikutin pergerakan kita kemana saja. Nah, pertama-tama kita buka dulu gimbalnya, kita pentokin sampai sini seperti ini, kencengin. Kemudian yang di atas ini kita kencengin dulu ya. Kemudian yang di atas sebelah sini juga kita turunin sampai mentok.
sampai seperti ini. Dan ini untuk sensor AI-nya di sebelah sini, ini usahakan berada di sebelah depan. Kemudian tinggal kita buka pegangan gimbal ini biar bisa kita jadikan tripod seperti ini. Dan posisikan untuk kamera smartphone berada di depan sejajar dengan sensor AI-nya. Jangan lupa untuk menyalakan gimbal. Untuk mengaktifkan fitur ini, kita hanya perlu dengan pose tangan OK dan pastikan warna lampu indikator berubah menjadi hijau. Dan untuk mematikan fiturnya, kita hanya dengan pose tangan stop seperti ini.